พี่ตามอยากบอกอยากเดินขึ้นมาบอกเลยไม่ต้องตรวจแล้วถ้ากระดิกกระติกต้องแถวนี้แล้วViral, empat tersangka hadiri pemakaman Tang Monida timbulkan amarah masyarakat Thailand. Entah apa yang ada di pikiran ibunda Tang Monida, yakni Panida, dengan mengundang kelima tersangka di pemakaman anaknya. Kelima tersangka yang diundang ibu Panida pada pemakaman Tang Monida yakni Sun, Job, Gatik, Por, dan juga Robert. Dilansir melalui teras-gorontalo.com dari thairat.co.th. Ada empat tersangka kematian Tang Monida yang hadir saat pemakaman pada 24 Mei hingga membuat heboh dan juga viral. Keempat tersangka kematian Tang Monida yang hadir saat pemakaman hingga membuat viral yakni Job, Gatik, Por, dan juga Robert. Sebelumnya dikabarkan dari Thairat, apa yang dilakukan oleh ibu Panida mengundang tersangka pada pemakaman Tang Monida tentu saja mengundang reaksi publik Thailand hingga viral. Bahkan dari bukti yang ditemukan, orang yang membunuh Tang Monida diduga adalah salah satu dari kelima tersangka itu. Perbuatan ibu Tang Mo ini juga dikomentari oleh Dr. Pontip sebagai salah satu orang yang memimpin otopsi jenazah untuk Tang Monida sendiri. Menurut Dr. Pontip, jika sejak awal kasus kematian Tang Monida, memang tidak ada orang di dekatnya yang memberikan dukungan. Bahkan sang ibu malah lebih condong membela kepolisian ketimbang mencari kebenaran soal kematian anaknya. Kata Dr. Pontip seperti dikutip dari redaksi Minggu 22 Mei. Selain itu, Dr. Pontip juga heran kenapa Panida bisa mengundang 5 tersangka di pemakaman Tang Monida itu. Dengan kehadiran 5 tersangka, suasana haru saat pemakaman Tang Mo bisa berubah jadi suasana penuh amarah. Para sahabat dari Tang Monida juga bisa merasakan tidak nyaman atas kehadiran para tersangka. Seharusnya ini dipikirkan sebaik mungkin, begitu sebutnya. Diketahui Tang Monida memiliki nama asli Nida Pacharaviropong, lahir pada 18 September 1984 di Bangkok. Tang Monida merupakan lulusan College of Social Innovation Rangsit University. Artis Thailand Tang Monida ini diketahui memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 1998 ketika usianya menginjak 15 tahun. Saat itu Tang Monida bertemu dengan seorang pencari bakat saat sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Tang Monida kemudian mengikuti tawaran istimewa, lalu menjalani tes di depan kamera serta menjadi model iklan. Selama 24 tahun, Tang Monida berkarir, artis berusia 37 tahun ini telah membintangi kurang lebih 38 judul drama Thailand atau lakon. Selain itu, Tang Mo juga pernah muncul di 4 judul film dan 7 acara televisi. Tang Monida juga telah memenangkan sejumlah penghargaan lokal di Thailand. Tang Monida juga menaiki speedboat di Chao Phraya pada Kamis 24 Februari 2022 bersama dengan manajernya Gatik Itsarin dan juga sahabatnya Sanwisapat Manomera, Jomnitas, serta seorang perempuan lainnya. Mereka, menurut pengakuan para tersangka, Tang Monida terjatuh ke sungai sekitar pukul 22.40 waktu setempat saat sedang buang air kecil di bagian belakang speedboat. Saat itu Tang Mo memegangi kaki Sun, namun Sun mengaku sedang melihat layar ponsel ketika sahabatnya terjatuh ke sungai. Sedangkan Gatik mengaku sedang melihat pemandangan kali itu, ia menyebut Tang Monida tak mau memakai pelampung keselamatan karena ingin berfoto dengan bodysuit. Setelah jatuh, kelima tersangka mengaku berusaha mencari Tang Mo, namun tidak ditemukan. Mereka melapor pada polisi dan petugas penyelamat 24 jam setelah kejadian tenggelamnya Tang Monida. ญาติและทนายคือกลายเป็นเหมือนเราพยายามคือเขาบอกว่าเราพยายามคุยแต่บอกไม่ใช่คือปกติเวลาเราทำอะไรเนี่ยคุณต้องดูคุณจะได้รู้ว่าเราไม่หมกเม็ดอันนี้คือปฏิเสธการเข้ามาซึ่งเราก็เข้าใจเนาะคือเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอาจจะมีคนแนะนำเพราะนั่นเป็นคดีแรกที่ทั้งญาติและทนายทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับคนช่วย